بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga pengerusi Majlis Tuan Imam Masjid Pengkalan Kubur, seluruh hadirin ahli yang terkuasa, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini, iaitulah malam, biasanya kalau malam Jumaat ni kita sebut malam apa? Ada setengah orang ni malam Jumaat senyum dahulu. Kita ni banyak ambil hak tepi, tidak ambil hak asal. Bila sebut malam Jumaat, kita kena ingat malam kiamat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada hari Jumaat ini, hari fihi khuliqa Adam, dijadikan Adam, dan pada hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Maka menjadi suatu tanggungjawab kepada kita, bila masuknya malam Jumaat, sepatutnya kita banyak mengulang kaji perkara-perkara yang boleh mengingatkan kita kepada mati. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya baca pada pagi Jumaat surah Alif Lam Mim Sajadah dengan hal ata'al insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ingatlah manusia. Jadi bila kita baca ayat ini, surah ini, seolah-olah Al-Fadhil Tuan Imam memperingatkan kepada kita bahawa lam yakun syai'an mazkura, hei makmum, kamu yang duduk belakang aku ni dulu tak ada pun. Kemudian Allah jadikan kita ada sekejap atas dunia ni dan kita akan hilang balik. Maka bila saya dipanggil, dijemput untuk mari ke masjid tuan-tuan di Pekalan Kubur, dia kata nak tajuk apa? Kata tajuk ia kubur. Nama kita Pekalan Kubur. Nah, jadi pagi tadi kebetulan anak ceramah di hospital. Apa yang saya sebut kepada para doktor dan juga ahli-ahli perubatan, saya mengatakan bahawa hospital adalah lubuk kepada kebajikan, gedung kebajikan duduk di hospital. Sebab kalau pergi, kita pergi ziarah orang sakit saja besar pahala, ini pergi khidmat untuk orang sakit, subhanallah. Dan menjadi tempat untuk kita mengingati kematian, sebab mati berlaku di hadapan mata kita setiap masa dan waktu, boleh katakan hampir setiap jam ataupun beberapa minit sekali ada kematian. Maka kita yang duduk di bukan sekat di kubur kita ni, Pengkalan Kubur lagi, sepatutnya lebih kita mengingati kematian. Sebab apa? Mengingati kematian ini membuat kita menjadi seorang manusia yang sedar dan sentiasa mengingati perjalanan yang abadi, yang lama jaraknya dan jauh perjalanan. Atas dunia, kita duduk atas dunia ni sekejap ya. Ada yang 50 tahun, ada yang lama pun 100 tahun. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang pendek umurnya. Sehingga Nabi kata a'maru ummati, umur umat aku ni di antara 60-70 tahun. Itu majoriti yang ramainya mati di situ. Maka mari zaman kita hari ni, zaman kereta, zaman jalan raya ni, jadi kita tengok kematian tu ramai orang muda. Bila berlaku aksiden dan sebagainya,
Jadi bila suasana berlaku sedemikian para jemaah, hendaklah kita sentiasa duduk dalam ayat yang saya baca di awal tadi, allazi khalaq tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan al maut wal hayat, Allah yang buat mati dengan hidup, dua tu yang kita ada, mati hidup, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata aku nak tengok, nak uji, nak tengok siapa di kalangan kamu orang yang terbaik amalannya. Allah tak tanya orang yang baik banyak harta, orang yang besar pangkat. Yang dia katanya aku nak tengok mu ni ahsanu amala, orang yang baik amalan. Maka timbullah kata-kata para ulama, apabila kita mengetahui bahawa kita ni akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam tazkirah yang kita bincang ini, maka menjadi kewajipan kepada kita supaya menyediakan jawapan. Wa'idu lis-su'ali jawaba. Kamu hendaklah sedia setiap soalan yang akan ditanya itu dengan jawapan. Tetapi jawapan yang kita nak jawab tu sawaba, mesti yang betul. Kalau tidak penat kita. Pengalaman saya duduk mengajar di kolej ni. Ada pelajar jawab semua, ketah jawapan. Berapa muka surat tu, semua dia jawab belaka. Cuma masalahnya kita pemeriksa nak cari, nak bagi markah, tak jumpa cari di mana. Ha, itu. Jawapan ada, tapi jawapan yang tak betul. Lah. Kita hari ini persiapan kita bagaimana nak menghadapi soalan bocor yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bocor tak bocor soalan? Sudah bocor. Tapi kita menyediakan jawapan ke tidak? Skema jawapan sudah ada. Jawabnya kalau kata, "Eh, saya hafal dah, Allahu Rabbi ar-Rasul Nabi wal Quran Imam." Ya, sudah jawab. Tetapi apakah jawapan itu kita boleh jawab pada saat kita ditanya di hadapan malaikat yang akan menanya? Maka marilah kita cuba berfikir tentang apa dia itu kubur. Pernah diceritakan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu kata-kata yang kata-kata motivasi untuk kita. Dia kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dia bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Dia kata, "Ya fulan, saudara, saya telah tidur semalam, tak dapat tidur, atafakkaru fil qabri wasakinihi. Saya duk fikir tentang kubur dan orang dalam kubur." Subhanallah. Kita berfikir tak fikir tentang kubur? Ke waktu pergi kubur pun tak rasa apa-apa. Ha, itu bahaya. Maknanya kalau kita pergi kubur kita tak terasa apa-apa, tidak rasa, tidak memberi kesan kepada jiwa kita, bermakna perasaan kita sudah tidak ada. Ialah istilah yang mudah kita kata, kita ni sudah bertaraf mayat hidup. Perasaan sudah hilang. Ingat kemati sudah tidak ada. Perasaan al-khauf, takut kepada Allah Taala sudah tidak ada, maka pada ketika itu dia tidak memberi kesan apa-apa. Kata di ahli syair mengatakan, mali jurhin bimayitin ilam. Mayat itu kalau kita pergi toreh dia, pergi kerak dia, tak sakit dia. Kadang yang bila kita tukar mandi ni, jiruhai kuat sikit bertepik mayat, oi lemah aku ni. Ada? Kalau ada lari ya tak? Itu kata-kata. Mali jurhin bimayitin ilam. Orang yang sudah mati tidak lagi sakit dengan torehan ataupun dengan pisau kena kepada dia. Tak. Sama juga manusia yang hilang perasaan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, hati dalam hati dia, dalam jiwa dia sudah kering, maka pada ketika itu dia tidak terasa lagi dengan perkara yang berlaku di hadapan dia. Tengok. Apa kata Umar bin Abdul Aziz?
bitul lailata atafakkaru fil qabri wasakinihi. Semalam aku berfikir satu malam tentang kubur dan isi kandungannya, penduduk kubur. Innaka law ra'aital mayyita ba'da salasin fil qabri. Kamu kalau kamu tengok mayat selepas 3 hari dikebumikan dalam kubur, lastauhashta min qurbihi ba'da tulil unsi minka binahyati. Nasanya kamu tak akan nak duduk dekat lagi sedangkan kamu berpuluh tahun duduk sekali dengan dia. Subhanallah. Suami kita, isteri yang kita sayangi, berpuluh tahun duduk dengan dia. Tapi kalau lepas 3 hari ke bumi, nak duduk dekat lagi? Lah. Apa kata? La ra'aita baitan tajuru fihal hawam. Kita akan tengok satu tempat, satu rumah yang telah diduduki oleh hayawan-hayawan yang duduk gigit dengan ulat-ulatnya. Wa yajri fihi sadid, nanah telah pun keluar. Wa takhtariq hudidan, ulat dengan duduk makan dia. Ma'a taghayyurir raihati, Allahu akbar. Baunya sudah berubah. Kai kapannya telah kotor. Sedangkan orang inilah dulu di atas muka bumi, hasanul hay'ah, cantik orangnya. Wangi baunya. Bersih bajunya. Bila Umar menceritakan malam ini, summa syahaqa syahqatan kharra maghsyian, lepas pada itu dia tersungkur ke bawah pengsan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz masyhur seorang khalifah yang begitu besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi kita menceritakan tentang mara'aitu manzaran qattu. Nabi kata tak pernah aku tengok satu manzar, suatu pandangan, illa wal qabru afza'u min. Aku tengok pandangan ini teruk, tapi kubur lebih teruk lagi. Kenapa? Kenapa Nabi kata kubur lebih teruk? Sebab kita tidak tahu kedudukan sebenar apa yang ada dalam kubur yang kita ada. Yang kita tahunya kubur. Kata di para ulama, kubur ialah satu lubang yang sempit yang digali khas untuk menyimpan manusia, la anisa wala jalis, tak ada siapa teman dan tidak ada kawan. Allah. Illa amalun salih, kecuali amalannya yang salih. Itu saja yang akan menemani kita para jemaah sekalian. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, yatma'ul mayyitu salas. Yatma'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayat itu 3 kumpulan. Tuan-tuan tanda sini, siapa kumpulannya? Fayarji usnani wa yabqa wahid. Yatma'ul mayyita salas. Mayat itu diikuti oleh 3 kumpulan. 2 balik, 1 je tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Bila mayat dia pergi ke kubur, akan diikuti oleh ahluhu, keluarga dia. Wa amaluhu, wa maluhu, harta benda dia. Wa amaluhu, dan amalan dia. Ramalah anak-anak ikut sekali. Itu pun sukar hari ini. Nak cari orang yang nak ikut, Allahu Akbar. Setakat hantar ke masjid, ramah lagi. Bila masa sampai nak hantar ke kubur, berapa orang yang nak sanggup nak turun dalam kubur? Kotor baju ni, tak ada baju lain, macam-macam alasan. Itu sudah nampak bahawa anak-anak sendiri tidak mengambil tanggungjawab risiko. Duduk suruh Tok Lebah, mana ada seorang dua. Turun ustaz, turun. Ustaz pun turun lah atas tanggungjawab. Nah. Sambil-sambil tu naik nanti boleh juga pinggirnya. Bersekut dalam tu. Itu kekisah setarah kita. Wa maluhu, harta benda dia ikut kereta dia mari atas sekali. Kereta dia pun tak naik dah. Hak dia naiknya kereta masjid dah. Nah. Kereta masjid dah. Khidmat masyarakat naik. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj. 2 keluarga dia akan balik.
Harta dia akan balik, wa yabqa amaluhu, yang tinggal lagi amalan dia saja. Maka pada jemaah, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, maka menjadi tanggungjawab besar kepada kita hari ini, bagaimana kita nak menyediakan sahabat-sahabat yang akan duduk bersama kita di dalam kubur. Maka kubur ini disebut dengan nama alam barzakh. Kubur disebut dengan nama alam barzakh. Sebab apa? Sebab alam yang memisahkan di antara dua alam itu dipanggil barzakh. Dunia pun tidak, akhirat belum lagi. Barzakh maknanya alam al-haddul fasil baina syai'aini, sempadan yang memisahkan di antara dua tempat. Maka kita hari ini contohnya, bila orang mati dia tulis perjalanannya yang terakhir, kan? Beliau telah menamakan perjalanan yang terakhir. Kita kata apa para jemaah sekalian? Ayat itu tak tepat. Kita kena kata perjalanan yang terakhir di atas dunia. Dia sedang bermula sekarang ni perjalanan ke akhirat. Yang disebut dengan nama rihlatul khulud, rihlah abadi. Rihlah abadi inilah yang kita bimbang hari ini. Bagaimana, di manakah kita nak duduk? Bagaimanakah persiapan yang kita buat? Dan apa keadaan yang akan berlaku, kita tidak tahu. Siapa dia boleh tahu keadaan dalam kubur selain daripada apa yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tanda cerita. Malam ni kita cuba bawa cerita-cerita orang-orang yang soleh. Bagaimana sepatutnya keadaan kita bila duduk di tepi kubur? Uthman radhiyallahu anhu, "Idza waqafa ala qabrin baka." Bila dia duduk di tepi kubur, dia akan menangis hatta ballalihyata, sampai basah janggut dia. Mana bukan sekak menangis mengalir mata gitu dak, basah janggut. Enggak janggut arak ni, bukannya macam janggut kita jepuk ni. Janggut kita nasib baiklah ada dak. Kalau tak ada, sedih kita. Faqila lahu, orang tanya, "Ya Sayyidina Uthman, tazkurul jannata wan nar fala tabki." Tuan selalu sebut syurga dengan neraka tapi tak menangis. Watabki min haza, bila duduk tepi kubur menangis, kenapa? Ini soalan dia. Faqala, kata di Uthman radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, aku dengar Nabi kita bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kubur itu pintu masuk ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Tuan-tuan ingat, siapa diselamat daripada azab kubur, maka yang lepas daripada itu lebih ringan. Wa illam yanju minhu, siapa dia tak lepas azab kubur. Nanti saya akan sebut beberapa sebab berlakunya azab kubur, dan kita akhiri dengan berapa perkara untuk melepaskan kita daripada azab kubur. Sebab kita yakin, saya yakin sudah, bila kita yang berpegang dengan mazhab al-sunnah ni, kita sudah percaya azab kubur tu ada ke tak ada. Memang ada. Ada azab kubur. Karena itulah kita kena buat persiapan. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kata, biarlah betul-betul kita dulu. Jadi dalam hadis Uthman ini, hadis riwayat oleh At-Tirmizi dengan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu pintu masuk ke akhirat. Siapa dia lepas azab kubur, orang ni akan selamat. Yang lepas daripada tu ringan. Tapi wal iyaz billah, siapa yang tak lepas azab kubur, maka fama ba'dahu asyad, yang lebih daripada tu lebih dahsyat lagi. Dalam hadis yang panjang yang Nabi SAW cerita tentang amalan manusia yang akan menemani dia dalam kubur, kita akan cerita nanti sekejap. Maka bagaimana, cuba kita bayangkan, di saat kita duduk begini kita berfikir, bagaimana keadaan kita malam pertama di alam kubur.
apa yang kita nak buat. Tak cukup tuan-tuan, kita upah orang pergi tunggu kubur 3 malam, 4 malam. Nah, saya dengar dulu waktu anak budak-budak dulu, selalu juga saya pergi tengok orang tua duduk tunggu kubur, kita pergi tanya dia. Kata, "Tok ni, tok pocik ni, tok ayah ni, buat apa tunggu kubur?" Dia kata kena tunggu, pasal kalau kita tak tunggu, pasal dia tukar shift. Hak ni keluar pergi tandas, hak ni tunggu. Yang ni pergi makan, hak ni tunggu. Dia kata selagi kita duduk sini, mungkin tak masuk. Dia kata dia masuk ke bawah. Saya pada waktu itu pun duduk main dah dengan orang tua ni. Pasal jawapan dia tidak muknik, maknanya kita kata dia tak mari ke atas ni, dia mari ke bawah. Takkan dia tahu kita duduk sini? Contohlah. Tapi yang anak tak tahannya, bila malam-malam dia bukan duduk baca Quran, dia duduk buat atas kubur. Kata saya tak boleh. Jadi ini, maka kita nak kata, bila mula-mula kita masuk dalam kubur, apa yang kita akan menghadapi, di saat mana yang kita, apa benda yang kita akan hadapi para jemaah sekalian, maka terdapat banyak dia panggil dhammatul qabri, dhammatul qabr. Dan ada riwayat yang menceritakan tentang riwayat ini, ada para ulama mengatakan tidak kuat dari sudut sanadnya, mengatakan kubur itu bercakap dengan orang yang masuk dalam kubur. Dia tanya, kita bayangkan bila seorang itu masuk dalam kubur, kubur akan berkata, dia kata apa? Dia kata, "Kamu dulu duduk jalan atas aku. Kamu dulu berjalan di atas aku, atas bumi ini. Kalau kamu seorang yang baik atas dunia dulu, maka kamu masuk dalam ke hari ini, kamu duduk di bawah tepi aku." Bila masuk orang yang baik, kubur akan bercakap dengan baik. "Fasatara sani'ilak," kamu akan tengok apa aku nak buat pada kamu. "Fayat yatasalla'u," apa ni? Kemudian kubur itu jadi luas, "maddal basar," seluas mata memandang. Kita jangan ingat orang dekat kubur sempit. Sempit lubang kubur ni. Tapi memang sempit lah. Tapi bagi orang yang beriman, yang soleh, "yufsah lahu maddal basar," dibukanya luas kubur itu sejauh mata memandang. Lebih luas daripada rumah dia berpuluh kali ganda. Luas. Maka dalam hadis Nabi kita sebut, "innal qabra raudatun min riyadil jannah," sama ada kubur itu taman syurga, "au hufratun min hufarin nar," ataupun lubang neraka, wal iazbillah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "innalil qabri daghtah." Tuan-tuan ingat, bila kita diletak dalam kubur, kubur akan himpit, kerak himpit. Kata Nabi, "lau kana ahadun najian minha lanaja Sa'd bin Mu'az." Ada cerita sikit lah, saya cerita baru kita nampak, orang panggil nampak cerita dia. Selepas peperangan Uhud, peperangan Ahzab, tahun yang kelima hijrah, seorang panglima Islam nama dia Sa'd bin Mu'az. Tuan-tuan tanda nama ni, Sa'd bin Mu'az. Kalau ada nak dapat cucu ke anak, letak nama Sa'd bin Mu'az ni, cantik. Dia ni sakit, kena panah, yang menyebabkan dia duduk di hospital di Madinah. Dalam peperangan tersebut, golongan Yahudi Madinah telah belok, batal perjanjian. Dia batal perjanjian dengan Nabi, dia pergi sokong Ali di sebelah tentera Quraisy. Apa jadi? Bila Nabi selesai berperang, malaikat mari tanya, "Ya Rasulullah, dah berhenti perang, letak senjata." Dia kata, "Malaikat belum tutup sayap." Maknanya tak parking lagi malaikat, sayap dia belum tutup lagi. "Pergi sekarang kepung Bani Quraizah." Maka Nabi SAW beri arahan kepada sahabat, "la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraizah." Nabi kata, "jangan solat asar hari ini kecuali di Bani Quraizah." Sahabat berlari. Ada yang berpegang dengan nas secara lafzi, Nabi kata tak boleh solat asar, nak solat di Bani Quraizah. Ada di kalangan sahabat kata, "dak, Nabi nak suruh cepat ya tu. Sekarang ni asar nak habis dah maghrib." Dia berhenti tengah jalan, dia solat. Ya ta'awal, yang ni ta'wil, yang ni pegang yang cara.
Bila sampai di Bani Qurayzah, masing-masing report pada Nabi, ya Rasulullah, kami tak solat lagi ni. Nabi kata solat. Sahabat yang solat dan dia kata, kami solat dah tadi. Nabi kita tidak larang. Mana ini satu kepahaman diberi kepada para sahabat. Yang pentingnya hak ni berpegang dengan asal waktu berakhir. Yang ni tak, dia pegang dengan apa yang Nabi bagi tahu. Baik. Bila Nabi tawan semua Yahudi Bani Qurayzah lebih kurang 600 orang lebih, mereka minta dia nak jadi hakim di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Sa'ad bin Mu'az yang sedang sakit di hospital, kalau kita nama hospitalnya. Dia duduk di belakang masjid Nabi ya. Letak kemah itu hospital lah tu. Nabi kata pergi ambil Sa'ad. Bila Sa'ad bin Mu'az datang, dia telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qadi, sebagai hakim yang diminta oleh Yahudi. Ini kehakiman dalam Islam. Pesalah boleh minta siapa hakim dia. Ini hebat. Maka Sa'ad bin Mu'adz kata, ya Rasulullah, dia malulah sebab Nabi dia sebelah, Yahudi sebelah. Dia kata orang sebelah ini, kalau saya jatuh hukum, setuju tak setuju? Nabi kata setuju. Ya ni, tunjuk ke Yahudi. Yahudi kata setuju. Kami minta awak jadi hakim. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu telah menjatuhkan hukuman semua Yahudi yang menyertai peperangan dipancung. Bertempik Yahudi, ya Sa'ad, kami minta kamu jadi hakim supaya nak selepas kita. Mung pula Allah, dia pula yang jatuh hukum. Jadi saya nak nampak, tuan-tuan nampak tegas tak tegas Sa'ad bin Mu'adz? Tegas. Tak berapa lama, sedang Nabi berada di rumah dia, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa bergerak arasy? Taharraka lahul arsy. Arasy bergerak. Kenapa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat tangkap. Nabi kata Sa'ad bin Mu'adz mati. Mati Sa'ad bin Mu'adz bergerak arasy. Maknanya hebat orangnya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Sa'ad bin Mu'adz ke kubur, Nabi kita termenung. Nabi kata apa? Innalil qabri dhammah. Nabi kata, kubur ini ada himpitan. Semua orang yang masuk akan dihimpit. Serap. Lau naja ahadun la naja Sa'adun. Nabi kata, kalau ada orang yang boleh lepas daripada himpitan kubur, Sa'ad inilah orang yang patut. Tuan-tuan dengar cerita, patut tak patut Sa'ad ni? Hebat sangat orangnya. Tapi Sa'ad bin Mu'adz masih lagi kena. Waktu dia mati, bergerak arasy. Dibuka pintu-pintu langit. Dan jenazahnya disaksikan oleh 70 alfa malakin. 70 ribu malaikat menyaksikan mayat. Laqad dumma dummatan sumfam furija anhu. Tapi nyayak jasad dia masih lagi dihimpit, kemudian dilepaskan. Cuma orang mukmin himpit, kata orang macam dakak. Tapi kalau orang waliyazubillah, orang yang kafir, orang yang tidak beriman akan dihimpit sampai selisih dia punya tulang rusuk. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, kata di para ulama, kenapa, apakah rahsia himpitan kubur itu? Kenapa? Ada yang mengatakan sebab kita ni daripada tanah. Bila masuk dalam tanah, seolah-olah kita jumpa dengan mak kita, maka dia rapatkan sikit sekejap. Dakak, lepas tu lepas balik. Tapi kalau anak yang baik lah, kalau anak orang tak berjuruh, punya kemah lah. Awal iyazibillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia dalam kubur, yuftanun, kita akan ditanya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Asma' binti Abi Bakar, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa laqad uhiya ilayya." Aku telah diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, "Annakum tuftanuna fi quburikum." Kamu akan diuji dalam kubur kamu. Kamu akan diuji dalam kubur kamu lebih kurang min fitnatil masihid dajjal, lebih kurang dengan fitnah dajjal.
Jadi Nabi kata ujian dalam kubur macam fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat lain Nabi kata wabi tuftanun, kamu akan ditanya tentang aku dalam kubur. Kamu akan ditanya tentang aku dalam kubur. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kata Asma, bila Nabi sebut tentang fitnah ini, dajja al-muslimuna dajjatan, satu masjid bunyi suara terkejut. Ya Rasulullah, apakah fitnah? Apakah ujian? Apakah benda yang akan ditanya oleh seorang dalam kubur? Maka hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya fayatihi malakan syadid al-intihar, dua malaikat akan datang yang cukup garang. Bila dia sampai ini, orang yang duduk tadi diangkat, orang yang tidur tadi diangkat. Tuan-tuan jangan tanyalah, eh macam mana mau angkat, waktu kita kambuh tadi rapat dah tanah. Tadi saya sebut hadis tadi, dia kata imma raudhatun min jannah, sama ada dia jadi taman syurga yang kuburnya maddal basar, luas pandang mana-mana. Eh mata kita pandang ni agak-agaknya jauh mana boleh pergi? Sekilometer boleh pandangan manusia, mata kita ni satu kilo boleh nampak. Kau tak nampak? Nampak tak? Pasal tu kita duduk tepi laut, kita cari kaki langit. Ini kaki langit tu, mana langit ada kaki? Tapi perasaan madal basah, luas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan datang, dia diangkat duduk, dia jelisan, yujlisan ni fayaqulan, dua ni akan tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, madinuka, apa agama kamu, wa man nabiyuka, dan siapakah nabi kamu. Para jemaah sekalian, kalaulah orang ini orang yang baik, maka Allah SWT buka lidah dia boleh sebut Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, wa dinil Islam, agama aku Islam, wa nabiyyi Muhammad, nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di sini para jemaah, kita kena fikir, di saat kita duduk satu hari 24 jam, ke berapa jam sehari? Satu hari berapa jam? 24 jam, kan? 24 jam, berapa banyak kita berzikir menyebut nama Allah? Berapa banyak kita boleh selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berapa banyak? Dan berapa banyak benda-benda kebajikan yang kita boleh buat, tuntutan agama yang kita lakukan, sehingga tiga soalan tadi kita boleh jawab dengan baik. Kita kena menangis tuan-tuan. Duduk seorang-seorang pada waktu malam, ambil kertas kira, berapa kali aku zikir hari ini. Zikir yang paling simple yang saya selalu saya kempen, selalu saya ajar, iaitulah subhanallah, tu berkata tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat tak ingat? Semua orang ingat zikir ni. Yang tak ingatnya apa? Apa yang tak ingat? Nak berzikir tak ingat. Betul tak? Tapi bila kita teringat, cuba kita buat kira-kira, daripada pagi semalam sampai ke pagi tadi 24 jam, berapa kali kita sebut nama Allah? Maka saya mengatakan bahawa terhalangnya lidah kita daripada menyebut nama Allah adalah merupakan suatu pintu taufik Allah Ta'ala telah tertutup daripada kita. Kita kena fikir, kenapa aku tak boleh sebut nama Allah? Kenapa? Oh, kalau macam ni ustaz, kita kena pergi belajar masuk ilmu-ilmu suluk, bertapa dalam gua. Dah ni ada orang mari jumpa saya nak bertapa dalam gua, kata apa dia zikir? Zikir dia nya hu hu hu. Hai, kata bukan main dalam gelak hu hu gini, macam nak hambat benda ni. Tak ada zikir yang Nabi kita ajar tentang Allah, dia ada murakab. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
mufrad Allah Allah saja tak ada riwayat lagi tu. Tak ada. Mungkin nak sebut Allah Allah 1000 kali tak ada. Dia ada subhanallah. Nah, itu itu dia panggil fiqh zikir. Fiqh zikir. Kena belajar. Fiqh doa. Kena ada. Jadi semua benda ni ada fiqh, fiqh zikir, fiqh. Tapi saya tak nak ajar fiqh zikir yang ni, yang saya nak, nak sentuh perasaan kita, iaitu lah kita kena fikir, kenapa lidah aku tak boleh sebut nama Allah? Apa yang menghalang kita? Apa yang menyebabkan kita tak boleh sebut nama Allah? Maka ini perlu kita muhasabah, kita semak balik di mana punca kesilapan kita. Kalau nak kata, tak sempat masa. Apa yang menghalangnya? Tak ada masalah apa. Berdoa atas mutus ikat. Prek, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Boleh tak boleh? Tuan-tuan yang duduk tepi laut ni. Sini tepi laut ke tepi sungai ni? Sungai. Laut sebelah topak ni. Sungai ada laut sekali ada. Duduk dalam, dalam buk kita sampai duduk muka ikat. Boleh kata subhanallah? Siapa kata siapa tak boleh? Jadi yang menjadi masalah kepada kita, kenapa terhalang kita daripada berzikir, kenapa terhalang kita daripada sebut, maka inilah dia panggil yang kita kena cari taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita berdoa dalam dalam Al-Fatihah, ihdinas sirata al-mustaqim, minta jalan yang lurus. Kata di ulama tafsir, jalan yang lurus itu iaitulah jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, mestilah mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maghdub, golongan Yahudi yang telah mereka-reka. Ad-dalil, golongan Nasara yang sesat, tak tahu mana. Jadi sambil-sambil sesat Nasara pun, anak-anak orang Melayu lompat juga. Ni, malam tahun baru ni, lompat tak lompat? Lompat. Ha, kita sini tak dapat, tak melompat sebab tidak tidak tepat dia. Masalahnya bukan sekat orang muda, orang tua sekali melompat. Sekali yang ketua-ketua dengan pemimpin-pemimpin lompat juga pasal nak sambut tahun baru. Siapa dia suruh lompat macam ni? 2-3 hari lepas mari perayaan 25 Disember. Hari apa tu? Semua ingat sebab cuti hari tu. Sebab bila cuti, dia ingat. Tapi kalau hari Asyura tak cuti. Kita hak kapur ni ingatlah sebab nak kacau surga. Patutnya hari-hari kebesaran yang diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla, macam hari Jumaat, alhamdulillah kita sini hari Jumaat tak kelang kabut sebab kita bercuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kita ni duduk depan. Yahudi ambil hari Sabtu, Nasara ambil hari hari Ahad. Kita duduk depan dia Jumaat. Mari anak orang Islam terpengaruh dengan barat, dengan orang putih, tak tahu ke mana dia. Dia pula terikut orang putih. Mari hari Kristian sibuk. Takadus sama tu'anta yatafattar wa tanshaqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Tengok. Allah Taala gambar dalam Quran, bumi ni terbelah, hampir terbelah. Langit hampir runtuh. Sebab apa? Sebab kamu mengatakan Allah Taala itu mempunyai anak. Tiba-tiba kita besarkan hari-hari Kristian macam mana? Allahu akbar para jemaah sekalian. Maka itu yang pertama. Yang kedua yang kita kena muhasabah, iaitulah tentang kenapa bila sebut Nabi kita kata kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai versi cinta Nabi, kan? Ada orang bawa spanduk pusing satu bandar. Kalau di Kuala Lumpur ni Dataran Merdeka pusing. Ke sekarang ni Putrajaya pula. Pusing satu pagi, berjalan berkelu-kelu boleh pergi. Sudah-sudah belarak. Eh, masjid duduk tepi tangga ya, tak sampai-sampai juga masjid. Itu cinta Nabi ke cinta spanduk nama lagi tu. Mari zaman kita ni ada upgrade sikit. Ya. Oh, malam cinta Nabi bawa gendang masuk dalam masjid. Saya kata ini satu benda baru yang dia bawa masuk, nak tunjuk cinta Nabi, tak dibuat di pondok-pondok tuan-tuan guru kita tak ada. Tuan-tuan sini ada pondok di kita, banyak pondok Kelantan ni, ada tuan guru kita malam Maulid mari kita bergendang belakang ada. Kenapa kita benarkan benda-benda ini masuk dalam kampung kita sedangkan tuan-tuan guru yang menjadi ikutan di kampung kita ini tidak buat benda itu? Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah dengan kita ikut apa yang diajar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kita kena kenal dia. Nabi suruh kita buat apa? Nak suruh kenal di antaranya tanda kita cinta berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat tu selawat kita. Berapa kali sehari? Ha.
Kalau tanya selawat, jawab lagi tak? Selawat. Berapa kali? Eh, senyak lah dulu. Tak apa-apa nak akad dega dah tu. Pasal? Malu nak sebut. Kenapa? Sebab kita tidak menjadikan pembasah lidah kita dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, itu kesilapan kita. Maka apa Nabi kita sebut dalam hadis ini? Wahya akhiru fitnatin tu'radu 'alal muslimin. Soalan yang ditanya tentang Nabi Allah merupakan fitnah yang terakhir ditanya tentang orang Islam. Ini soalan malaikat ini, muka nakir ini, Allah merupakan ujian terakhir yang kita nak mula masuk ke alam barzakh. Allah Taala sebut dalam Quran, yusabbitullahu allazina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu allahu adh-dhalimin wa yaf'alu allahu ma yasha. Yusabbitullah, Allah Taala tetapkan bagi orang yang beriman bilqawli tsabit, dengan perkataan yang tetap. Bila ditanya oleh malaikat, marabuk bilisanin talib, dengan lidah yang fasih, mereka jawab Rabbi Allah. Tapi siapa orang ni? Allazi as-sabitu fil hayatid dunya, di atas dunia kita istiqamah dengan lafaz kalimat tauhid ini, wa fil akhirati, dan di akhirat juga kita akan selamat. Wal iyazu billah wa yudhillullahu az-zalimin, Allah Taala sesatkan orang yang zalim, wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah Taala buat apa yang dia nak. Jadi para jemaah sekalian, maka persiapan yang kita nak buat itu jadilah. Bila dia jawab, bila malaikat tanya tiga soalan tadi, dia jawab dengan betul, Rabbi Allah. Tuan-tuan kena ingat jawapan ni. Wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin minas sama', maka kedengaranlah suara dari langit, an sadaqa abdi, benarlah hamba aku ini. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dalam kubur sekarang. Kita dalam kubur sekarang. Soalan mari macam ni. Boleh jawab tak boleh jawab? Kalau boleh jawab, alhamdulillah, itulah yang kita tunggu, itulah yang kita harap, inilah yang kita perjuangkan. Tetapi wal iyazu billah, kalaulah tak dapat menjawab apa yang kita nak kata. Apa yang kita nak sebut di hadapan soalan yang memang akan ditanya pada ketika itu, maka bila manusia ini tak jawab, maka malaikat akan pukul dengan cemeti ya sampai tenggelam dalam bumi. Wal iyazu billah. Allahu akbar. Dalam hadis ini sebut, dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Al-Bara, al-muslimu iza su'ila fil qabri, seorang muslim apabila ditanya dalam kubur dia, syahida an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, fazalik, maka dia akan bersaksi la ilaha illallah muhammad rasulullah. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran yang Tuhan sebut, yustabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah Taala tetapkan orang beriman dengan perkataan yang tetap. Ketika nak mati, dia dapat mengucap dua kalimah syahadah, dan lepas mati dia dapat jawab soalan mukar dan nakir. Barilah, terdapat banyak hadis-hadis yang menyebut kepada kita tentang perkara ini. Maka kata di para ulama, manusia tak boleh jawab sebagaimana yang kita sangka sekarang. Sebab apa? Kita jangan rasa mudah ya. Soalan bocor dah. Lah. Saya takut kadang-kadang nak cerita tentang peristiwa su'ul khatimah. Peristiwa orang-orang yang mati dalam keadaan tak baik. Ada satu seorang tukang mandi mayat. Dia ni seorang pendakwah yang hebat. Dia kata dalam pengalaman dia, menghadapi saat kematian orang-orang ini, sangat banyak yang dia tengok. Bila dia kata, mengucap. Dia tak kata juga, minta sebatang lagi, minta sebatang. Tak kata la ilaha illallah, minta satu. Inilah yang kita takut. Sebab manusia ni akan dimatikan mengikut kebiasaan yang dia ada. Biasa atas dunia duduk mengumpat orang, kalau dia ada mengucap, dia duduk mengumpat orang lagi. Nah, itu yang kita takut. Orang yang kebiasaannya dalam keadaan baik, lidah dia basah. Saya rasa satu benda yang tuan-tuan juga nampak, iaitulah tentang
orang tua-tua yang nyanyuk. Nampak tak? Kadang-kadang kita pergi rumah ni pukul 10 pagi bunyi orang tua duk solat, Allahu Akbar. Tanya dia apa tu? Eh, dia kata nenek dia nyanyuk dah pukul 10. Kalau tanya dia maya apa tu? Asar. Maya asar dia tu. Duk tak lama dia solat pula. Maya apa? Maghrib. Sebab apa? Sebab waktu dia sihat wal afiat dulu, tu amalan dia. Duk solat, duk solat, duk solat. Tak apalah, dia nyanyuk dia solat, alhamdulillah. Yang minta tahannya daripada pagi sampai petang duk menyupah. Bahasa gila celaka, orang mari rumah kita pun takut, eh, apa pula supah. Dia kata, "Dok, tok kita ni jak muda lagu ni, pak tu." Dibimbangi. Mulut yang sentiasa menyumpah-nyumpah ni dibimbangi, dia akak nak mati, orang ajar mengucap duk main celaka, mencelaka. La haula wala quwata illa billah. Ini kesimbangan. Allahu Akbar. Terlalu banyak para jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma fitnatul qabri fabi yuftanun." Fitnah kubur, kamu akan ditanya tentang aku. "Wa anni yusalun," dan tentang aku kamu akan ditanya. Allahu Akbar. Karena itulah kita hari ini tak boleh nak main-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita lengat tengok manusia hari ini sangat sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis azab kubur ini, terdapat satu riwayat yang menarik, tuan-tuan boleh ikut sekali. Hadis yang diriwayat oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia telah meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayat oleh Imam Ahmad dan lainnya. Kata di Al-Bara, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar." Kami keluar mengiringi jenazah seorang Muslim Ansari, mana orang Madinah mati. "Fantahina ilal qabri," kami pun sampai ke tepi kubur. Dan bila letak mayat ni di dalam lahat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke arah kiblat. Bila Nabi kita duduk, maka sahabat-sahabat lain juga duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingatlah, jangan duduk atas kubur, itu salah. Duduk di tepi itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tangannya ada ranting kayu. Nabi kita duduk cocok kayu. Sambil mata dia tengok ke langit. Tiga kali. Kemudian Nabi kata, "Ista'izu billahi min azabil qabri." Nabi kata, "Ya para sahabat semua, ista'izu billah min azabil qabri." Hendaklah kamu semua minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Maka sahabat-sahabat semua kata, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri." Tiga kali ulang. Bila sudah tiga kali, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbal akhirah." Apabila seorang mukmin, bila di saat dia nak mati, ketika itu apa jadi? "Nazala ilahi malaikatun minas sama', malaikat akan turun dari langit." Tuan-tuan, ini dia panggil, dalam bahasa kita dia panggil sa'atul ihtidar, saat menghadapi kematian. Orang mukmin, malaikat mari. Dan beberapa cerita, saya ingat saya dah ulang banyak kali cerita ni. Pemuda yang beritahu dia nampak malaikat. Pemuda ni sakit. Bila dia pergi hospital, doktor nak bagi ubat, dia kata, "Tak payah doktor, tak payah. Inni aral malaikah, aku tengok malaikat sekarang. Inni aral jannah, aku nampak syurga." Ini karamat Allah Ta'ala beri kepada seorang itu berbeza. Jadi malaikat akan datang. Bila seorang ni, orang mati dalam keadaan baik, maka malaikat akan buka hijab, dia akan nampak di mana tempat duduknya. Maka pada ketika itu dia sangat suka untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa." Siapa dia suka nak bertemu dengan Allah, Allah Taala suka nak bertemu dengan dia. "Wa man kariha liqa Allah," siapa dia tak suka, benci, tak suka tengok Allah Taala, maka Allah Ta'ala juga tak suka jumpa. Jadi pada ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, eh, berat ni hadis ni, berat ni." Nabi kata, "Apa beratnya?" Dia kata, "Semua kita tak suka mati. Adakah bila tak suka mati bermakna kita tak suka tengok Allah?"
Menarik soalan dia tak? Dia kata, kita pun macam tu juga, tak suka mati. Kalau malaikat mari tanya malam ni, agak-agaknya ke mana? Rasa boleh dah? Anak kecil lagi dah. Rumah baru buat, tak ada panah pun, tak ada panah duduk lagi. Macam-macam alasan lagi. Nabi kata, bukan begitu ya Aisyah. Memanglah dari segi naluri semua orang tak suka kepada mati. Tetapi maksudnya, bila seorang tu nak mati, malaikat akan datang. Allazina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang kata rabbunallah kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun. Dekat kita nak mati, malaikat akan mari, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kata terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Jadi ketika itu nampak syurga. Pasal itulah di saat tu bertaubat tak jadi kerana pintu taubat telah ditutup kerana kita dah nampak dah keyakinan depan mata. Jadi bila orang ni nampak ni, dia akan suka nak bertemu dengan Allah Taala cepat-cepat. Itu maksud yang Nabi kata man habba liqa Allah. Siapa dia suka nak tengok Allah Taala. Sebaliknya orang yang ditunjuk tempat mana tempat dia duduk dalam neraka wal iyazu billah, maka orang ni tak mau bertemu dengan Allah. Nabi kata Allah Taala pun tak mau. Baik, tuan-tuan tanda sikit cara ringkaslah saya sebut. Terlalu panjang cerita dalam kubur ni, sangat dahsyat. Cuma saya banyak lagi cerita-ceritanya pelik, tapi saya tak berani. Kalau benda-benda yang tidak ada riwayat yang waris dari benda-benda alam kubur ni, alam barzakh. Kita percaya al-imanu bil ghaib, beriman dengan ghaib. Jadi benda-benda ghaibiyah tak boleh ambil cerita yang macam-macam. Kita kena ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang tepat, yang sahih, baru kita boleh cerita. Jadi sebagai peringatan, apakah sebab-sebab yang menyebabkan manusia ini ditimpa azab kubur? Tanda yang pertama sekali orang kena azab kubur ini, iaitulah syirik, musyrik, orang kafir, maka orang ini tak akan lepas daripada azab kubur walayyazubillah. Jadi insyaAllah lah, kita yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala, yang kita sedang mengaku raditu billahi rabbah, kan, kita tak terjebak dengan syirik. Tapi yang kedua ni masalah. Tanda yang kedua, ada mutanazzuh minal baul, orang yang tak bersih daripada kencing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammatu azabil qabri minal baul. Banyak mari daripada azab kubur ni hasil daripada tak jaga kencing. Dah lah kecil sambil berdiri pakai patah situ ya dah. Mungkin air tu kena balik ke seluar dia, ke baju, ke mana-mana. Lepas tu dia buat solat ke benda tu, itu masalah. Jadi kita kena tanazzuh, tapi ingatlah jangan sampai peringkat was-was. Peringkat was-was tak boleh. Kita cuba jaga setakat mana yang kita nampak dia ni tidak memberi tak kena kepada kita, itu madai. Yang ketiga, iaitulah aneh penyakit ni, an-namimah, penyakit melagakan orang, naqlul kalam bainan nas. Awak dengar dah dia tu kata apa ke awak? Kata ke apa? Dok popek-popek. Ini orang ni azab kubur dok tunggu. Banyak tak banyak penyakit lagu ni hari ni? Banyak. Di antara namimah hari ni, kita ambil ni yang orang duduk SFS dengan kita, kita print screen nyata ke orang lain, laga dengan dia. Ini salah satu daripada namimah di zaman moden hari ni. Kita bercakap dua, kenapa awak print screen nyata ke dia, atas ketua dia tu, tengok dia kata apa kamu? Subhanallah. Kata di ulama mengatakan, yufsidun namam sa'ah. Orang yang meracuni orang ini, batu api ini boleh merusakkan perhubungan seorang dalam masa beberapa saat yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ahli sihir sebulan duduk cari motum, ikat sabuk ini campur dalam telaga bubuk, tak jadi belaka. Mari si namam batu api ni 2 minit yang pergi duduk mari popek-popek. Dia tu tak sangka duduk maya sekali, minum kopi sekali, lagu ni perangat, sudah dia masuk hot ni, jumpa tak tegur dah paling punggung. Tengok yufsidu namam sa'ah. Ahli sihir tak mampu sebulan mencuba, tak mampu, tapi ahli meracun 1 minit boleh selesai masalah. Berlaku ke tidak?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita lalu tepi kubur, dua kubur, Nabi tanya, kubur siapa ni? Nabi kata, innahuma la yu'azzaban. Mereka berdua sedang diazab. Jadi Nabi kata seorangnya kana la yasatir minal baul, kerana dia tak bersihkan diri daripada kencing. Wal ammal akharu fa kana yamshi bin namimah, duk berjalan lagakan orang. Allahu akbar. Termasuk namimah juga, termasuk iaitu lah al-ghibah, mengumpat masuk. Yang keempat, al-ghulul, curi harta negara. Tuan-tuan jangan tanyalah bilion-bilion, saya tak nak ulah sini. Ya. Curi harta negara, harta ghanimah ni makna harta perang yang menjadi milik Baitul Mal tapi kita pergi ambil. Ini dipanggil ghulul. Allahu akbar. Orang ni juga akan kena azab kubur. Dalilnya seorang sahabat mati syahid. Jadi orang lain semua kata hani al-sani allahu, Allah tahniahlah dia ni mati syahid, sahabat dia mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati asaba yawma khaybar. Jangan cepat. Kain harta Baitul Mal ghanimah yang diambil di Khaybar baru ni masih menyala lagi dalam kubur dia. Allahu akbar, tengok. Kita jangan mudah-mudah ambil harta yang negara ni. Yang kelima, buka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Al-fitru fi Ramadan bila uzrin. Ini di antara benda-benda yang besar dan yang utama tadi syirik, kemudian orang yang tak solat dan banyak lagi lah. Yang ini secara ringkas saja. Kemudian kita berpindah kepada an-najat al-asbabul munjiyah, sebab-sebab yang boleh menyelamatkan daripada azab kubur. Ini penting, tuan-tuan tanda baik-baik. Yang boleh menyelamatkan daripada azab kubur ada beberapa sebab. Yang pertama, al-iktharu min zikri hazimil lazat, banyak menyebut kematian. Maka bila kita ingat kemati, kita akan mikir, dalam kubur esok aku nak buat apa ni, apa jadi aku dengan kubur esok. Maka kita akan berhenti. Sebab apa, kata di ulama, banyak menyebut kematian ini ada empat faedah tanda situ. Yang pertama, menghalang kita daripada buat maksiat. Bila kita ingat nak mati ni, berani buat maksiat kalau tahu mati? Tak berani. Yang kedua, menyebabkan dia segera bertaubat, cepat taubat. Yang ketiga, menyebabkan kita dalam sentiasa ketakutan, sebab kita dalam kubur nanti apa kita nak lepas. Atas dunia ni boleh lari, boleh cari peguam, cari lawyer, tapi dalam kubur siapa nak loyal kita? Yang keempat, orang yang selalu ingat kemati sentiasa bermuhasabah, ulang kaji balik diri dia. Terutama sekali kata di ulama, la budda an yajlisa indama yuridu naum, eloknya kita muhasabah ketika nak tidur. Kalau kita hari ni pakai tidur jenera gitu ya, lah. Nak tidur, muhasabah, ingat apa yang kita buat hari ni, berapa banyak kita zikir, berapa banyak kita solat, berapa banyak kita sedekah, dan berapa banyak kita buat dosa mungkar. Jadi bila kita tengok dosa, terus bertaubat. Mudah-mudahan kita tidur dalam keadaan taubat. Kalau mati, kita telah bertaubat. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, kita sambung balik esok buat melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, banyak mengingati mati yang membawa kepada empat faedah. Cara yang kedua, al-wasilatus thaniyah, al-imanu wal amalus salih. Hendaklah kita beriman dan beramal salih. Ini yang asah masalah. Bila kita buat amal yang salih, banyaklah buat amalnya. Solatnya, dengan zikirnya, dengan segala perkara yang kita buat, maka itu akan menyelamatkan kita daripada kubur. Yang ketiga, al-istiqamah, iaitulah tetap pendirian di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan goyah.
Bila kita dah belajar hak ni hak Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi kita duk fikir benda lain. Tak boleh. Istiqamah maknanya anggota kita duduk atas landasan yang Tuhan redha, dan jauhkan diri kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, at-taqwa, bertakwa kepada Allah Taala. Kata Nabi, kata Allah Taala sebut dalam Quran, wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Kami akan lepaskan azab itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tanda surah An-Naml ayat 53. Yang kelima, ar-ribat fi sabilillah, orang yang berperang fi sabilillah. Jadi hari ini kita nak pergi perang tak berani. Bukan sekadar nak pergi perang. Cakap nak pergi perang dah. Niat nak pergi perang kena tangkap dah. Tak keluar sempadan lagi. Hati-hati hari ini. Dia panggil fitnah IS. Kena IS. Apa-apa Islamic State of Daerah Itan. Itu bahaya. Hari ini pihak barat, orang putih, telah melancarkan serangan kepada pejuang-pejuang Islam ini di atas nama teroris. Maka mari tempat kita pun, orang-orang Islam pun guna istilah yang sama, teroris. Ditempelkan gelaran ini kepada pendakwah-pendakwah. Kadang-kadang pendakwah hanya dikenal teroris tu. Kalau kita tanya, awak pernah pegang senapang? Senapang hok main ada, senapang air. Tak tahu apa, tapi dituduh. Sebab mereka berdakwah fisabilillah. Tak apa, kita letak yang keenam, asyhadatu fisabil apa ni, ribat fisabilillah. Yang keenam, asyhadatu fisabilillah, iaitulah orang mati syahid. Orang mati syahid, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syahidi indallah sittu khisal. Ada 6 kelebihan. Di antaranya lepas dia daripada azab tadi. Allah. Yang ketujuh, al-mudawamatu ala qiraati suratil mulk. Ingat. Sentiasa baca surah Al-Mulk dan beramal dengan isinya. Baca tak baca kita? Disebut dalam hadis, Al-Mulk ni iaitulah satu surah yang ada berapa? Dalamnya 30 ayat. Berapa ayat surah Al-Mulk? 30 ayat. Hiyal mani'atu min azabil qabri. Dia dikira sebagai penyekat daripada azab kubur. Penyekat daripada azab kubur. Jadi kita bacalah malam-malam, baca tabarakallazi biyadihil mul. Baca tak baca kita? Itu degah sikit. Baca ke tak? Tak, jangan. Ini di antara yang menyelamatkan azab kubur. Kalau kita rasa tak apa azab kubur, jangan main. Jadi di antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi ada beberapa perkara. Saya ringkaskan benda-benda yang kita boleh buat di sini. Maka satu lagi, ada juga riwayat yang menyebut, riwayat Imam Ahmad menyebut tentang siapa dia mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, illa waqahu Allah fitnatul qabri, Allah Taala selamatkan dia daripada fitnah kubur. Jadi itulah di antaranya. Dan satu lagi yang sentiasa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah doa. Malam ni kita bagi doa kepada tuan-tuan, tengok dapat semua kertas doa. Ada yang tak dapat tolong bagi. Doa ni Allah SWT, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa di akhir solat. Tengok dalam kertas kita tu hak belakang, doa akhir solat. Ada, jumpa dah. Cuba kata. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini dia panggil doa minta perlindungan daripada 4 perkara. Daripada 4 perkara yang Nabi kita sallallahu, hadis ini sahih, Nabi kita minta supaya kita baca di akhir solat. Sehingga mazhab zahiri mengatakan wajib baca doa ni. Tapi bagi kita sunat baca. Walaupun dia sunat, tapi ingatlah, ini bacaan yang diajar oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam sebab empat permohonan kita minta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab kubur. Maknanya azab kubur ada ke tak ada? Ada. Kita rasa bila kita dengar azab kubur ni berat, mari di sinilah kita minta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Cuma hari ni saya rasa dengan adanya alat-alat kamera moden ni, budak-budak duk main dengan kubur. Sekejap keluar mayat dalam kubur ni, sengih suka. Ah, tengok ni mayat tok, mayat ni senyum. Sekejap keluar cahaya daripada kubur. Allah ini soleh ni, cahaya keluar daripada kubur. Kalau pergi tanya orang dalam kubur, ambil gambar langit lalu. Tengok awan, tulis Allah. Jadi seolah-olah kita nak confirm bahawa orang ni mati, tak ada azab kubur. Tak. Kita kata tak ada, tak boleh nak buat benda tu. Nabi yang kita bolehnya, dengar tadi. Sebab-sebab yang kita boleh, 7-8 perkara tadi, kita cuba beramal dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jauhkan diri daripada perkara mungkar dan maksiat, kita akan dapat selamat daripada azab kubur. Jadi minta berlindung Allah Ta'ala, ni doa yang Nabi kita ajar ni, minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, minta berlindung. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah mati. Apa makna fitnah hidup? Oh, kita kalau sebut bab fitnah kat, kita ada ingat orang fitnah kita lah dah. Orang tuduh kita macam-macam, orang kata kita lah. Itu satu fitnah. Tapi fitnah kehidupan yang kita takut, iaitulah fitnah dalam agama. Kita tak hirau kepada agama, itu takut. Solatnya tak hirau, berapa tak hirau. Dan fitnah kehidupan, iaitulah fitnah mati. Macam mana fitnah mati? Waktu nak mati, tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah. Fitnah. Lepas kita mati pula, Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh nak jawab soalan mungkar dengan nakir. Itu bahaya. Yang kedua, Nabi kita minta min azabi jahannam. Itu azab neraka jahannam selepas kita pergi ke mahsyar, ke apa ni, alam akhirat. Yang ketiga, fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Jadi empat ni kalau boleh, dan saya nak suruh boleh. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Yang dah hafal dah, teruskan, jangan berhenti. Yang tak hafal lagi, malam ni berniat aku tak mau tidur selagi doa ni tak ingat. Wei, payah. Siapa dia kata payahnya? Empat perkara. Ingat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Satu. Wa min azabi jahannam. Dua. Fitnatil mahya wal mamat. Tiga. Fitnatil masiihid dajjal. Empat. Payah. Nah, jadi lepas pada ni, amalan ini mesti diteruskan. Setiap kali solat baca, setiap kali solat baca di akhir solat kita. Doa-doa hak lain bawah tu kalau tak ingat, tak depan ni. Lepas solat tengok dulu. Sementara nak ingat. Tapi hak ni, hak yang pertama tadi, kalau boleh kita hafal terus. Ya, tuan-tuan boleh tak? Kena boleh lah. Ini untuk menyelamatkan kita. Saya hanya kempen untuk kita selamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sajalah yang saya rasa boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kubur kita termasuk dalam raudatun min riyadil jannah, dan jangan jadikan kubur kita termasuk daripada lubang neraka, wal iyaz billah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.